Saya cus. Mana nggak saya cuci produk sekarang ini? Jadi loh, nggak ada. Pak Rocky di rumah-rumah banyak sekarang, Pak. Di rumah-rumah itu satu cutnya. Jadi di rumah-rumah sekarang udah mulai pindah ke kayak wifi. Mereka berani bayar 100 ribu, 100 ribu loh. Kalau handphone 50 ribu aja ribut. Kalau handphone anak sih 100 ribu deh. Lu beli 100 ribu, lu beli internet, lu mau belajar, belajar apa lu udah lulus kan? Buat nonton TV aja, buat nonton. Ini kan mau nonton TV, nonton video. Nasibnya terkomunikasi. Jadi ada ya suppliers namanya tower sekarang menggabung yang karena ada dari tower yang sekarang bikin izin setelah mati sekarang 4G mahal di dalam tuh high di sini mungkin medium di sini tadi ya suppliersnya aduh karena ya customersnya ini kita internet kan gratis kan gitu. Itu gratis sebenarnya. Kalau lu bayar yang banyak beli mahal-mahal gitu. Jadi berani beli iPhone 10 juta, tadi beli sebulan 10 juta, gak boleh karena internet gratis kan. Jadi di sininya, sebenarnya buying powernya, bargaining powernya sangat kuat. Di sini sangat expensive, buying powernya sangat kuat. Di sini ada kemungkinan fiber optic network, balon yang mungkin ada. Ini gak masalah sebetulnya. Gak terlalu masalah lah, bisa diatasi. Yang paling berat sekarang yang mana? Kompetisi masih kartelot aja. Gak berhenti-berhenti. Terutama di tempat yang kompetisinya kuat. Di luar Jawa. Di luar Jawa gak ada kompetisi. Karena melangkah ya platform saya mereka kan. Sehingga harga di luar Jawa, jauh pada di luar Jawa. Jadi, thank you kan. Di Jawa itu benar gak kan dia untuk kompetisi? Di Jawa kalau mati itu kejadian sekarang, sehingga susah. 10 kompetitornya sekarang udah sisa berapa? 4 kali ya, mungkin 3,5 kali. 3,5 kalau gak bisa juga kompo-kompo gitu. Kalau handphone dulu banyak juga bisa kompo-kompo kan gak bisa. Jadi di sini gak masalah utama ini, tengah aja. Ini beratnya, tapi ini masih aman. Kalau ketemu yang tengah ini sebenarnya bisa terus menjaga baik dan bisa dan tak kesian teman-teman yang sini bantuin kan ya. Kawan juga tadi mau sama siapa ya udah jarang yang bangun sama siapa karena wajib juga ya. Itu saya tak tunggu bisa tunggu kan? Bisa tunggu kan? Bisa tunggu kan? Ekel tunggu sendiri kan? Bisa tunggu kalau ini berhenti bangun sampai rame naikin harganya pelan-pelan agar rame gak seperti sekarang mau lihat contoh industri yang kayaknya kuno tapi pintar, cerdik kuno gak ada otak perusahaannya industri pijit yang ngapain ya gak ada anak-anak lah ya itu lah menurut saya mesti sehat aja, mesti sehat ada lahan yang sebesar sehat gak? Saya lahan yang sehat habis sekolah aja tuh, bisa sehat dari 90 ribu naik 100 ribu, 110 per jam ya 120, 130, siapa naik 10 ribu, 10 ribu gak ada yang komen tuh nggak ada yang lari ketemu dia mau butuh ya. Karena pas semuanya naik, kenapa? Jadi kita nggak bisa. Itu masalahnya. Jadi kalau bos punya minat mau tahu lah ya. Itu langsung kok nggak berantem tuh. Kita juga susah deh gara-gara dia juga ya. Itu kalau yang saya lihat secara umum. Kenapa begitu? Harusnya chart ini memberikan gambaran nyata. Terkomunikasi tadi itu yang biru apa? Voice. Tahun 90-an puncaknya tuh. Belum 13-18-20 itu. Messaging, maksudnya adalah SMS nih. Puncaknya 2090 berapa? 97-an 2000 lagi. Satu turun. Okay. Ini apa nih? Titik-titik. Advertising, naik satu turun. Diharapkan kedepannya adalah data, naik.
digital advertising sama IPTV naik. Kalau digital services naik harapannya, itu kita lihat beberapa tahun yang lalu. Sehingga kita bilang bahwa kita semuanya ini setelah 2015 mau kemana? Bisa menjadi operator 2.0 adalah namanya itu istilahnya apa sih? Digital revolution, maka kita menjadi digital player. Teleponnya jadi digital. Semua digital service masuk situ. Jualan digital service itu. Atau jadi big pipe. Nah, untuk bisa naik ke atas, diharapkan jadi telepon kita bisa menjual produk-produk digital. Ini produk digital. Apa itu juga? Mesin-mesin, digital marketing, gitu kan? Harapannya kan? Terus advertising, digital advertising, mobile advertising, mobile payment. Excel tunai sama mati sekarang. Dompet pun dijual. E-commerce, jalan-jalan. Jadi konsep ini naik ternyata nggak bisa. Sehingga balik upaya ini win five, tapi ini naik ke atas. Cara gimana? Data ini buat ini, ini traffic. Supaya trafficnya naik, data juga naik, akibatnya naik ke atas. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Untuk itu, ya jangan takut competition lagi. Karena opsi lain hilang. Tadi harapan ini yang hijau dan biru ini. Sama digital, IPTV, kan jalan kan? Jalan. Jadi ini turun, ini nggak naik, akibatnya apa? Satunya harapan lainnya. Ini harapannya ini, gimana? Kalau masih kompetisi seperti sekarang, makin parah. Semakin bagus data, semakin turun voice, ya kan? Orang telepon sama lagi. Lebih clear menggunakan WA daripada pemeran. Pemeran mahal, yang gratis, gratis, bagus, yang mahal, gratis. Yang mahal, bayar, jelek, yang gratis, bagus. Kenapa? Datanya bagus. Pendapatan nggak naik, trafficnya bagus. Itu kejadian sekarang. Karena Bapak cerita dari orang belinya sekarang simkar doang kan, buang simkar, buang simkar, buang. Itulah nasibnya sekarang. Kecuali terpaksa. Yang lainnya berat. Nah, cara satunya gimana? Berarti beda dari itu. Udah kurang ya di sini. Pulsa ininya, nah itu salahnya dulu. Kalau taruh uang udah jadi uang, berarti itu nih.
sehingga ini langsung kena PPN 10%. Nah ini mau jual beli lagi ke sini, beli aqua, maka dia kena PPN 10% lagi. Malah tidak boleh sebetulnya, karena apa? Barter jadinya, pulsa ditukar dengan aqua. Itu bab lain dulu, bab lain kita. Dan awal itu ya kan. Jadi sekarang banyak sudah harusnya jadi sebagai deposit dan kalau kita bisa. Tahun 2012 saya kirim surat ke BI. Mulai hari ini SL mau pindah itu menjadi deposit. Dia bikin fixed price yang baru. Karena mau sekarang inilah rupiah. Nanti pada saatnya dia mau beli telepon, mau menipu apa SMS atau data, baru dia buat itu dari sini. Kita bisa buat. Dia bilang tidak boleh. Kenapa begitu? Karena BI punya anak lain yang dibangkat yang namanya. Buat anak. Kenapa? Aku nanti orang nggak pakai bank lagi. Tunggu bank, akhirnya bank lain sama juga. Sekarang banyak tol, wajib pakai pulsa sekarang supaya orang biasa pakai itu. Tapi mereka lupa, yang kenal nanti bukan yang bank, yang telko. Sebelumnya kalah siapa yang laku? Pulsa yang laku. Ya Pak? Dulu yang laku ya, pulsa yang laku. Takutnya pulsa yang laku ya. Kedepannya kalau pulsa, Alipay, e-commerce itu yang jadi besar. Kenapa? Letrak. Dulu kan bagus tuh orang, setiap orang punya kantong udah ada tuh tinggal SMS atau pakai NFC lah. Cuma tidak diizinkan. Yang bisa kan diizinkan, yang diizinkan nggak bisa itu masalahnya. Bank diizinkan, telepon boleh. Sehingga telepon boleh tapi tempat terpisah. Ya namanya lah. Tiket, wajib BI lah tuh. BI mau jaga sih atau tiket atau SL tunai atau apa persen bisa, jadi kalau beli harus beli jadi clear nih mau pulsa atau tiket. Tiket boleh pulsa, pulsa boleh ke tiket gitu. Nah saya bilang ulang, semua orang beli tiket saja nggak bisa. SL udah mau dan udah kerja sama dengan Telkomsel sebenarnya udah hampir sebelum 2014 tapi ya dilarang. Kalau ada tiket gini, orang beli pulsa boleh di mana aja. Enggak boleh berkata apa-apa. Pulsa boleh di mana aja. Mata lapak silakan karena pulsa. Bukan uang. Jadi kalau uang enggak boleh dibeli di tempat-tempat yang tidak terdaftar. Terdaftar sudah sekarang. Harus terdaftar ke BI. Jadi semua kalau data oleh Bapak dilaporkan ke BI. Ya 400.000 orang laporin. Dan harus lapor tiap bulan. Orang lapak yang menjual dan jual beli cuma 30.000 sebulan. Itu sehari itu lapor BI ya. Kalau uang harus diatur BI. Kalau pulsa silahkan. Kita bilang pulsa kan sama aja. Dulu kita berkira sama. Wah kalau semua orang berpakai itu, nanti kita cari 5 perak kertas asli kan. Sehari 2 miliar loh. 1 miliar 2 miliar. 1 miliar ya 5 kali 5 perak. 5 miliar tambah. Nanti baru pulsa doang. Tambahkan pelan-pelan. Udah betul. Tapi saya ini punya nama nanti mungkin Alipay, Tokopedia itu oke, karena terutin dunia. Ini lagi ini sekarang. Telco itu running hard, harder, tapi standstill dari tempat awal. Bikin orang baru, bikin 5G, 4G, tapi tidak ada. Lagi tempat, event-event kita bertambah-tambah. Market di sana itu memang masih ada atau enggak? Soalnya kita harus sebut aja hebat friend itu juga mereka juga mulai mengarah ke sana sih Pak. Iya ya kayak gitu. Padahal di sisi satunya lagi market juga udah jenuh kan kayak dosa juga udah jenuh ya.
pakai datanya yang besar tapi perusahaan murah, bisnis yang murah. Itu apa maksudnya? Apakah ada brand yang lain atau baru? Smart brand itu ada dia smart brand. Iya, startup yang nggak berdiri di startup. Masih ngepakan dulu. Tidak apa-apa. Berarti maksudnya gimana ke depannya untuk bisa mencari kompanya begini? Ah itu ada. Kalau saya kembali ini akan jadi ini running harder to stand still. No, you gonna success the most more digital services yang kamu mau itu. Ini dunia ya, ini nggak mau Indonesia ya? Ini dunia ini. Dunia seperti ini, Pak. Sensitive, disintegration, sensitive religious, digital players. Jadi semakin bagus digitalnya, semakin orang banyak pakai, dapat yang menarik. Yang menang siapa? Ya, YouTube juga kan. YouTube yang menang, Google yang menang, Facebook yang menang. Dia bilang mereka. Kita sibuk sendiri, ngomong lagi teknologi, ngomong lagi dikatakan profit, tidak biaya. Sehingga tokang-tokang tidak kemudian ini bisa bahwa telco ini kedepannya akan menjadi sunset. Ini bilang ke dia kan, diem sendiri aja, lama-lama akan kumpul. Kenapa? Kenaikan pendapatan gak cukup lagi, gak bisa mengimbangi inflasi. Kalau ada sesuatu yang signifikan, maka perusahaannya akan jadi kritis lah yang hidupnya dengan laba seadanya di bertahan aja dan gak mau bangun lagi karena bangun sekarang ini berjalan kalau gak lakukan sesuatu with it kan? Nah, itu bisa lakukan sesuatu atau enggak? Bisa sih sebenarnya justru yang bisa dilakukan justru yang gak dilakukan kalau misalnya ngeblokin Google gak bisa lakukan itu kan ya? Ya, itu gak bisa ganti juga transformasi bisnisnya, kinerja atau nggak banyak saling paham lah kalau usah terlalu konkret seperti terlalu banyak tadi kompetisi di Indonesia misalnya kompetisi misalnya tuh di Pulau Seribu kompetisi di situ jangan tanya lah ini balik kenapa kompetisi Pulau Seribu enggak gitu di solusi ada di Indonesia mas Pulau Seribu seribu loh yang satu di Pulau Jawa nggak ada kompetisi tapi Pulau Seribu kompetisi harusnya begitu kan belum ketemu. Nah, airline udah cukup paham itu. Setelah banyak mati kan, sampai mati, apalagi yang mati, mandala, ya, mereka itu. Jadi sekarang udah relatif juga. Harganya wajar, tetap gak mahal mati, tapi cukup untuk airline itu bangun. Harus lo ya, invest dan produknya. Itu dibutuhkan. Bapak, mau kemana? Ya, jadi pertanyaan Bapak itu, mudah-mudahan rasa ingin menang sendiri itu sih kan karena semuanya ingin pengen menang sendiri kita kalau mau jujur ya dari tahun 2002-2003 udah ngomongin sama kalau kita mati nih, kalau kita ketiga, waktu masih ketiga dulu berempat ya kan besar sama sepuluh udah gabung kan tiga loh cuman, udah ngomong gitu oh dia kan jalan-jalan kan pas si abad yang kedua wah lu banding harga ya, ya, ya. Lu gua nggak mau nah, dia naikin harganya kita banding harga kan akhirnya banding harga semua singkat ya singkat kan nah, tahun 2006 pulsa yang satu runding tapi jangan lupa saya data nggak ikut loh saya runding hanya telepon dan telepon itu pasangkannya dan semua orang ikut aman udah SMS sama data saya nggak pernah runding nah, saya tahu kenapa saya banding turunin harga satu rupiah berarti atau 600 rupiah berarti
cost-nya ya? Bergila kita belum. Enggak main. 3 tahun ke depan lu sekarang, Pak. Ini saya dulu enggak pernah turun harga data. Kenapa? Data tuh enggak bisa di enggak bisa turun lagi lebih lagi. Kita jual kalau udah sekarang. Jadi waktu turun itu orang bilang, waduh, ini price war juga sih, menyesuaikan harga dengan cost. Ini enggak menyesuaikan, kan di bawah cost ya, berarti kan. Itu yang mungkin perlu di benar apa enggak, saya enggak tahu ya, waktu yang enggak kalau melihat trennya sebenarnya pemakaian data itu kan semakin naik ya. Sampai sekarang ada internet of things semuanya kan hubungannya ke data, sedangkan semuanya akan berinteraksi ke telepon. Menurut Bapak ke depannya apakah telco ini tergantikannya dengan model apa? Karena internetnya kan makin naik, sedangkan industrinya berhenti di tempat gitu. Sama kedua, paling kalau kondisinya seperti ini, harusnya berarti yang kuat yang menang ya. Single. Ya itu dia. Single. Yang kuat masih pengen menang. Ya single ini ya, pengen jadi single player. Mungkin. Ya. Pemerintah harusnya turun tangan sih. Tapi Pak Arif sudah berapa kali tidak bantuan ke mereka. Tolong bukan harga minimum. Nah, kira-kira penggantinya apa? Udah ada. Kan sebenarnya kan kemarin itu ada Google apa baru gitu kan. Mereka di Google sama pemerintah. Kayak berarti kan sebenarnya secara telco tetap kebutuhannya tetap ada. Ya. Tapi dia berhenti di tempat. Feelingnya ke depannya memang kalau memang kesadarannya nggak ada ya mungkin jadi satu aja. Ya udah nggak apa-apa satu aja supaya dia udah satu aja yang udah support aja. Pada saat itu harganya mahal sekali, tapi yang pakai satu itu. Terus kedua, Bapak cerita tadi, data di depan kan data ini data aja, apa yang sudah dilakukan? Berapa perusahaan sudah melakukan itu sekarang? Bapak pakai berapa sehari-hari? Sekarang 100 ribu. Karena Bapak mau menggolongkan. Ya udah, paketnya 100 ribu, paketnya semuanya 100 ribu. Di paketnya sesuai dengan, jadi nggak turun aja pokoknya. Paketnya itu semuanya, dapat semuanya, sesuai semuanya. Ya, dan data dibatasi. Kalau kan dibalik, laporan dibatasi kan? Kita data dibatasi. Laporan sudah kan dibalik dari situ, tapi Bapak nggak boleh turun. Gitu. Nah, mungkin pada saat ekonomi rasional, sudah clear setiap orang pakai berapa, ya saya pakai berapa, saya 150, itu 150. Jadi setiap tahun lagi, 5%, 10%, 10%. Ini pakai kita sepuasnya, tapi pendapatannya naik dari tahun ke tahun. Karena grow-nya lah, ya gue sama sih. Gue normal sana. Itu kemungkinan jadi market, Bang. Karena impact-nya kan pasti ke industri company kita, Bang. Industri company kita kan sangat related ke tadi data, sangat tergantung sekali. Ya kalau mereka nggak mau lagi, orang nggak boleh lihat orang. Iya. Kayak kamu jalan kan? Kamu jalan orang lebih mobil lagi kan? Kamu udah mulai gitu. Kamu udah mulai susah. Sama sih, benar. Jadi balik kalau mereka nggak lakukan perbaikan, industri ini dengan berus jam ya, kan drop. Belum sempat itu data itu bagus sekali supaya semua konten dapat, tapi udah drop. Jadi kembali mungkin rasionalisasi atau yang tadi mati satu tinggal sisa barang gratis. Kecuali kalau ada yang lebih cuma lama yang peluang kita dapat sesuatu yang kita dapat. Setiap ide yang muncul untuk mengembangkan suatu bisnis itu kan saat ini menurut saya kita akan seringkali atau pastinya kita akan berhadapan dengan beberapa divisi. Let's say kalau misalnya dibilang kayak tadi pengalaman Bapak di M3 dari divisi sales di awal bertujuan untuk menarik pelanggan, tetapi dari divisi finance sendiri pun pastinya tetap memberikan cost efficiency bahkan profit. Begitu juga dengan divisi customer service, dia memberikan untuk kepuasan pelanggan tetapi pastinya ada keluar cost. Nah dalam hal ini kan pastinya ada egois dari setiap masing-masing divisi. Nah, bagaimana menghilangkan keegoisan divisi dan membuat karyawan di setiap divisi tersebut memiliki pemikiran bisnis acumen tadi sih, Pak? Oke, ini kembali ke mikro ya, nggak bisa industri sekarang ya. Kalau industrinya
Kalau jujur saya nggak punya ini, nggak punya jawaban yang apa istilahnya yang eksak. Banyak yang sesuai sebenarnya. Mungkin possibilities aja. Mungkin sama aku lagi. Saya ingin tahu pengalaman bapak cerita tadi di IM3 tadi pada saat di awal tadi benar-benar gratis gitu. Apakah terdapat konflik dengan divisi lain yang seperti tadi finance yang konfliknya cost efficiency profit tapi di awal kita gratis? Iya. Gini. Itu kalau industri ya, kalau yang perusahaan, kalau perusahaan itu langsung leaders. Kalau leaders itu punya visi, punya visi, dan visi itu bisa dikelirkan, dikomunikasikan semua orang dan semua orang baik, itu nggak ada yang bisa. Antri kan bangun kan ya, dan akhirnya saya di rootnya saya mau dihitungkan. Tapi yang ini, Rp1.000 per menit, saya drop Rp1.000. Kosnya 900, saya turunkan 1.100. Itu kalau mau jujur, kalau mau dibawa dengan pemikiran sektoral tadi, nggak ada. Pemasang tuh teman. Tapi saya bilang bahwa kos kita di bawah 100 untuk 3 tahun depan. How do you know? Nah, how do you know dari business equipment itu bilang. Itu menang-menang, nggak masuk akal sih. Jadi dia bilang, bapak pada coba aja dulu nanti. Ya, jawaban dari kalau dulu kita naikin tadi yang mungkin mereka bilang, kita coba aja. Nah, jadi kembali, kalau Anda belum punya visi, belum punya pemikiran yang masuk akal, dan bisa komit semua orang, setelah itu orang akan mau ngomongin. Jadi, hilang pertempuran antar divisi. Jadi, kalau mau supaya semuanya unit ini kompak, harus ada semacam ultimate goal sekalian. Waktu kita ucapkan bersama, common goal. Kalau dapat common goal, kita harus lebih. Jadi kalau mau tanya anti dari itu, ya mungkin karena saya diurut kali ya, gak ada yang melawan. Tapi ya tadi, seandainya waktu kita cakup jatuh, ketika gagal, terus semuanya, saya juga tanya aja langsung. Jadi itu bisa punya kekuasaan, do anything sebenarnya, tapi begitu salah, you out. Waktu saya turun sahamnya ini seribunya bukan tinggal gampang. 2 tahun pertama seperti saya cerita tadi pendapatan naik 2 kali lipat, tapi profit turun sampai 3 rumah. Saya punya kontrak 3 tahun. Saya tanya ke pengusaha, ini katanya salah nih. Profit revenue naik, cost turun. Profit turun, profit turun. What should I do? Balik lagi atau terusin aja? Apa jawabnya dia? Terusin setahun lagi bilangnya. Artinya apa? Tahun ini gue bergerak. Jadi makin ke atas kita makin banyak kuasa, namun makin besar dan makin besar. Jangan tahu kalau ada masalah. Pak, ada kan strategi yang dapat membuat seseorang atau melatih seseorang untuk memiliki kemampuan business acumen? Untuk business acumen? Business acumen datangnya dari pengalaman ya. Pengalaman dan analisa. Jadi kalau ada kebiasaan analisa tadi, pengalaman kejadian apa, atau case tadi, di perusahaan apa kita pelajari, oke, kalau ini begini terus kita terbentuk tuh pola-pola bahwa kalau ini kejadian ini, kejadian itu cobaan malam kita sendiri analisa kita, coba analisa itu untuk otak kita. Nah, jadi kalau mau nanya lagi pengalaman dan case study juga sih, makanya business school soal case study. Business school banyak diskusi ini banyak. Nanti kan dikasih babas kan, nanti akan ada tugas nanti masing-masing grup. Mana harus hitung tuh? Kalau tuh hitung tadi, data dari mana ya data? Itu buat nambah bisnis itu betul ya. Pengalaman yang nggak langsung di lapangan, tapi dengan case itu bisa bantu. Sama pengalaman lain itu. Terus waktu itu, sebenarnya kalau mau jujur, ide ini dari mana sih datangnya? Saya belajar dari Ryanair sebenarnya. Yang ditiru juga oleh AirAsia. Dia bilang, saya bisa kasih agak murah bukan karena saya menahan, tapi saya hitung semua kos saya. Kasih pesawatnya dia di 250 saya rugi. Kalau dia 300 orang di 240 yang naik dia rugi. Saat dia kalau sehari itu nggak jalan lebih dari 15 jam dia rugi. Jadi langsung jalan 12 menit harus 15 jam. Saya nggak tahu 15 jamnya, tapi 50% ya. Setiap jalan harus 50%,
kalau itu ada rugi, jadi tas bisnisnya harus ada 1.6 lebih naik turun, naik turun, naik turun. Udah gitu nggak pernah pernah lebih dari 50% ke yang belum ada. Itu semua dari dia. Kalau bisa begini, jadi kayak gitu. Nah, saya belajar dari pengalamannya keren kan. Sehingga saya bilang, Excel harus tangannya banyak. Kalau orang jalan-jalan banyak, kalau saya rugi. Kayak gitu. Nah, main kali boleh low price, I will. Ini low cost carrier tu kan, yang saya biru, jadi low cost operator. Jadi pengalaman orang lain kita bisa kami adopsi. Kalau saya baca, saya dapat informasi bahwa tahun 2016 Indonesia mengalami kenaikan laba bersih 1,1 triliun lah. Setelah dilihat vektornya adalah salah satunya adalah peningkatan di penjualan postpaid mereka yang selama ini biasa mereka fokus di prepaid, ternyata mereka ada peningkatan pada saat mereka mengubah cara jualan dengan menggunakan bundling, di mana pulsa menjadi metode pembayaran untuk mendapatkan device. Nah, menurut Bapak tadi kalau kita lihat di mana pulsa seharusnya tidak bisa di membeli satu, membeli dua atau membeli device. Ini secara flow transaksi bagaimana Pak? Dan yang kedua, saat ini bisnis cara ini digunakan juga oleh XL, di mana tahun ini dia menggunakan cara yang sama, di mana membundling ini sebagai metode pembayaran. Nah, bagaimana cara Indosat supaya bisa tetap bertahan sehingga market mereka tidak tersodor dengan XL? Menurut Bapak, future bisnisnya gimana sih Pak ke depannya? Apakah akan bundling seperti ini terus lebih efektif atau akan stuck? Dua hal. Pertama mengenai bundling. Profit bundling. Jangan lupa lah, Asia itu sangat sangat profit betul. Tapi dengan cara yang aneh, makanya kita harus cek dulu. Bisa saya nggak tahu ya. Asia itu gitu dulu. Saya beli BTS ke Huawei ya, BTS 1000 BTS ya. Sama handphone berapa? 2 juta misalnya ya. Ini jadi investment. Ini saya kasih tau orang gitu. Investment, kalau investment artinya cost-nya diakui berapa tahun? 5 tahun, kan? Depresiasi 5 tahun. Nah yang ini 2 juta, yang mana saya jual hari ini revenue kan? Full ini handphone ya, tapi costnya 1.5 dulu coba. Jadi kalau harganya ini 2 juta itu adalah 10 miliar kan ya, saya jual 10 miliar costnya sendiri, saya jual 10 miliar juga costnya 2 miliar untung, apa namanya kan? Bukan dari mana-mana, harganya sama aja, beli 10 juga 10. Tapi saya tunda ke depan. Dulu begitu. Tahun depan itu lagi, setelah 3 tahun numpuk kan. Utang 3 tahun lalu, sekarang naik, dapet kan. Di situ awalnya, beratnya ya. Karena depresiasi, cost yang depresiasi, sementara harganya dihapus sekarang. Tidak tahu, bisa apa-apa. Kalau tanya nama, ya kan, berat tidak apa-apa. Harus cek dulu kemampuan seperti apa. Kalau mendadak ya, kalau mendadak saya selalu itu juga. Tapi kalau mereka rezinya kosnya diapakan? Kan mereka ambil uang kan ya, yeah. Invest gitu ya, yeah. Terus mereka bayar? Ya mereka gunakan plan, di mana ada plan berapa, misalnya 150, 200, 300 yang dimana customer bisa ambil plan ini sampai berapa waktu 24 bulan dengan dapat device yang di harga tertentu misalnya. Jadi dia beli di depan? Dia beli di depan pulsa tersebut, pakai data pulsa dan sebagainya, tapi mereka akan dapat per bulan. Tapi saya di price sebagainya dapat di customer. Ini berarti itu saat yang beli produk di depan, selama bayar cicilan kan? Nggak tahu gimana cara itu. Kalau mereka mungkin kembali, dia invest di depan, dibayar belakangan. Kalau itu ternyata decent, benar gitu kan? Cara hidup, jadi dari
saya ingat telepon saya dulu, saya bilang tidak mau. Kenapa Indonesia itu susah menangkap orang yang nyolong? Susah menangkap. Nama KTP-nya nanti di telepon saya sendiri. Cuman di telepon saya dulu dan bapak saya sudah tahu dulu. Orang nunggak, 30 juta gitu. Saya ke rumahnya, kubur ada rumahnya. Masuk kubur gak dikenal. KTP-nya. KTP-nya bisa kayak dulu. Gak tahu sekarang. Nah, udah gitu, kita udah invest banyak kan, gila gitu. Dulu saya ingat pernah diajak sama salah satu ini, sinema, beli sinema buat besar untuk Star. Jadi ya, kita bikin tiga lapis. Perlindungan SIM card, gak bisa SIM card selain program Anda sendiri. Perlindungan hardware, dan software. Dua bulan kemudian udah di-crack sama Anda. Sekarang kita pindah, gak bisa dia gak tinggal. Nggak tahu yang ini nih, mudah-mudahan sekarang udah lebih jujur. Mas Fren juga gitu Pak, lock kan? Lock ya, di lock. Lock. Gitu. Mas Fren juga yang apa namanya, download itu juga begitu. Di unlock sama orang Indonesia. Belok, jauh deh banyak. Jadi Pak, saya masih kurang ngerti yang ini. Misalnya yang dilakukan Excel itu, ini Asia Pak, Asia. Kita beli device harganya 10M, kemudian device itu kita jual, kita dapat revenue 10M. Terus, tapi kenapa kosnya cuma 2M, Pak? Karena cara itu belinya itu jatuh sebagai investment bareng sama Henny, sama JTS. Tapi kalau misalnya di dalam kumpulan itu sebenarnya cost matching and revenue-nya itu nggak dapat, Pak. Itu bagaimana cara untuk menjelaskannya kalau misalnya kita dipisah sama pajak? Tapi kalau itu jangan tahu situnya, berkenan akan naik kan? Dia akan naik. Sehingga ditumbuk-tumbuk. Dunia wajah di situ. Sebenarnya kalau lima ahli ya, nggak tahu. Dihitung naik, nggak juga. Kalau misalnya revenue-nya memang dia naik terus, dia akan naik. Tapi kalau misalnya revenue-nya turun, pasti kan pos yang awalnya itu akan terdepresiasi. Dan terjadi awal, terjadi akhir kan. Jadi, ya, mesti nggak nampak di total cost and meeting revenue-nya itu nggak ada. Kalau itu yang dilakukan, nggak benar. Tapi menurut saya sih, yang dilakukan sekarang beda. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, apakah itu jalan keluar bisa jadi loh? Kita ajak mereka, dan mereka udah jujur sekarang. Itu nggak ada, dan hilang. Jadi kita harapkan pendapatan 24 bulan, 2 bulan aja hilang ya, kalau kita juga hilang. Dan yang penting untungnya berapa yang besar? Bisa handphone harga 2 juta, sebulan 200 ribu. Berarti 2,4 juta, 4,8 juta. Berarti kalau 100 ribu, maka berarti dia rugi. Dan itu posnya berapa usahanya yang dipakai, tapi itu tikus sebenarnya. Kalau itu masuk akal, banyak. Ini cara yang bagus. Karena kalau kita yang mau ikut sana. Bagus sih, kalau visinya itu mau tujuannya mau meningkatkan penghasilan di bawah. Nah sebetulnya kan KPK itu apa aja naik, revenue naik, tapi kan kalau kita menaikkan itu kan. Nah sebetulnya gimana sih caranya formulasinya ketika kita menyimbangin Pak? Misalnya kita mau ya seperti ya nanti sebetulnya kita sih mau pakai seri kita mau naikin Pak. Tadi kan sempat mengatasi kan bawahnya kan dulu kan. Nah untuk dengan digital itu kan berarti kan sampai di titik mana Pak biar itu jadi balance-nya. Kalau kejadian Excel itu setelah tahun ketiga, 2 tahun, tahun ketiga kita cut cost. Kita cut cost, udah gitu kita nyewain dia, nyewain kita udah gitu itu lingkungannya cost diturunkan sebanyak-banyaknya Excel sekarangnya. Terus nanti ini ditingkatkan dengan kurvenya. Misalnya tuh, tawar Excel disewain kalau satu triliun. Nah, gabungan ini semua dari ini hambat, kosnya turun. Nanti total-total, tidak ada banyak profit. Akhirnya profit 16%. Tadi kan 10% naik profit, tapi setelah 4 tahun. Jadi, mereka bertanya bahwa kita harus menggunakan apa kosnya 3 tahun depan. Berapa ada yang bisa 3 tahun depan? Nah, kalau kita bisa itu, dan kosnya kompetisi seperti apa? Baik, ada pertanyaan lain? Yes. Jadi saya ada pertanyaan. Kalau misalnya kita kan sudah
Jadi kayak sekarang ini ditentukan. Pertanyaan saya adalah seperti GoPay. Jadi GoPay itu kan yang saya dapat informasi adalah bahwa bank tidak bisa terlalu campur dengan GoPay. Karena memang dia hanya tidak ada yang larang untuk orang pinjam duit di situ karena dia hanya seperti Alipay. Alipay pasti tidak saja. Pertanyaan saya berarti kalau untuk pengertian imani yang kita misalnya wajib kita melihat industri imani dikembangkan. Jadi kita harus punya segmen pasar yang luas dulu ya Pak untuk bisa sebelum kita menentukan kita mau meningkatkan satu industri baru imani berarti nggak bisa hanya imani aja tapi berarti satu kesatuan dengan sekarang ya ada batasan-batasan dari itu apa yang dibutuhkan maksudnya pengertian ini diubah semuanya perkiranya mana yang bakal menang. Kalau kita aju sekarang terbesar sekarang imaninya mandiri karena itu yang kedua atau BCA apa mana kita punya juga ada dari itu mani siapa yang menang dibanding dengan Alibaba, Alipay, GoPay, mana yang menang? Apa penentu yang menangnya? Dulu kita anggap kalau dari kampus kita itu menang. Orang nggak mikir lagi buat ini. Dulu jadi kenal waktu yang kenal Mas Garpo makanya waktu itu di agam kan benar juga sih, BI juga yang main-main juga karena apa? BI itu gak bisa kemudian uang boleh gak tukar uang dan menambah uang dan beli uang dong dikasih 100 ribu, kasih 100 ribu gak boleh kan? Kalau pulsa boleh gak boleh diskon kan? Nah itu, jadi pulsa itu kalau jadikan money waktu itu BI kan bilang, lu gak boleh cuma tangga. Nah, berat juga bagi kita sih. Kita harus 100-100. Gak boleh 105, gak boleh 110. Gak boleh 195 juga. Itu sebabnya salah satu poinnya. Jadi, itu gak sekedar hanya itu. Tapi ada hal-hal teknis yang kalau itu jadi uang, uang itu sesuatu yang diatur. Gak boleh main-main seperti pulsa. Pulsa kan bisa aja main-main sekarang. Ya, dulu kan. Nah, terus siapa yang menang? Pertanyaannya, seperti itu, siapa yang menang ke depan? Sekarang dianggap kalau makin banyak alasan orang untuk menggunakan uang itu tidak menang. Jadi semakin banyak orang belanja cash, cash yang menang. Kalau banyak orang belanja online, online yang menang. Online mana? Online yang pemenangnya. Makanya perkirakan pemenangnya kita untuk Tokopedia, Lazada, Gojek, itu mereka semua tuh JDI, Tencent juga ya, sama Alibaba. Sehingga diperkirakan makin banyak orang setiap hari kalau belanja, menggunakan dia pakai apa? Ekosistemnya. Tidak boleh ekosistem yang menang lah. E-commerce tertentu perubahannya payment yang digunakan dia nggak menang. Jadi bank tidak akan bisa ikut campur dalam urusan. Nah, bank tidak ikut campur kalau tidak keluar dari dia sendiri. Sesama anggota boleh. Masih boleh, tapi keluar dari situ nggak bisa. Kalau dia mau ke mereka mau ke Indomaret nggak bisa sekarang ini. Tapi kalau bank bulan kalau sudah diizinkan bebas. Yang sedangkan sekarang bank tuh maunya BI yang mau jadikan mau bikin semacam platform di Indonesia itulah uang Indonesia uangnya uangnya di uang virtual money Indonesia itu terus sekarang kalau mau debit card kan melalui Visa sama Mastercard nanti semacam e-money ini menggunakan platform sendiri yang lainnya sebagai card issuer gitu itu lebih bagus jadi kalau yang menang kayak kalah sebagai card issuer aja Kalau Alibaba kan tadi
600 nggak bisa karena dipakai oleh Indonesia.
ada 900 tapi dipakai untuk TV 700. Nah, yang banyak pakai 900 sekarang nih. Yang tadi itu 900 yang coveragenya super 4 tadi itu lah. Sekarang jadi barang berharga dan anak 4G. Ini 4G ini sekarang ya. Telkomsel 1800 banyak, ya di 12 mana. Tapi banyak dipakai 2G. Jadi 2G yang nanti berubah jadi 4G gitu. Selama pelanggan 2G masih banyak, nanti gak bisa ke 4G. Sementara 4G udah mulai digandrungi sekarang kan. Orang udah mulai bosan dengan 3G sekarang. Saya kok 3G, saya langsung menempatin aja. Cari 4G, bukan gak usah. Gak jalan di 3G sekarang, bukan? Sehingga Telkomsel butuh frekuensi untuk 4G. Pasar dia beli 2300. Nah kalau enggak 900. The best itu sudah 700, tapi nggak bisa dipakai di TV. Mungkin ini 900 membeli atau 2100. 2100 bisa 4G kan? Saya nggak tahu, ini itu 3G. Jadi Excel ya, Telkomsel beli ini 2300 untuk 4G. Dan Telkomsel no problem, dia masih sangat problem. Oh. Telkomsel buangnya best kamu nih menurut saya. Kondisi berat apapun sebaik. Kekuatannya juga kekuatan energi, makanya semua ini berapa nih jago-jago, memang jago-jago. Jadi gimana pun mereka udah merobos. Ini saya tantang di luar. Saya lihat luar ya, di dalam saya biasa aja buat. Sedikit lagi saya teruskan ini sudah profit making dari kita tadi kan, bahwa profit dari ini kos, tapi dari ini datang dari mana?
Ada langsung dari Erik, ada dari Pak Pandai, Pandai, nah ini. Udah pernah belajar nih Pak? Kalau startup itu biasanya mulai dari seed. Itu adalah dari uang, karena dari seed. Dia nggak bisa mereka langsung cari uang pasar. Tapi kalau udah mulai agak bagus, udah ada konsep yang terbukti, mulai di startup mereka. It's angel, angel investor dan namanya. Nah, kalau juga mulai kelihatan, bisnisnya mulai ada, tinggal itu urusan, baru masuk ke angel. Kalau itu baru masuk uang. Jadi nggak semuanya masuk uang. Kalau masuk uang, lebih hebat. Kayak antri waktu itu setelah tahun berubah masuk uang, sebetulnya orang melihat itu karena antrinya, hidupnya. Karena hidup nggak tahu. Karena bank itu harus establish kalau mau. Nah, ini sekarang. Tapi di sini, orang bilang kan angel, berarti apa? Malaikat, yang itu uang aja. Bukan juga, mereka harus uang profitnya 60% setahun loh. Tingkat sebetulnya. Berubah, bukan uang, tapi berubah value perusahaan yang naik. Kalau menurut jangan naik, dengan mau nambah lagi naik, kita invest lagi, invest lagi. Kita mau value perusahaan yang naik. Okay. Itulah satu planning. Bisnis proses, sudah tahu semua. Eksekusi, ini berapa teori saya sudah dari itu. Charger sebelumnya. Charger. Ini semua yang sebetulnya sebisa mungkin kita kuasai. Katanya nih, nggak semua orang bisa 88-nya. Good CEO 2-4 cukup. Anak dua itu cukup bagus. Makanya ada dua kan. Kalau jago marketing, jago big company juga nggak lebih bagus. Tapi great CEO kerja 4-6. Tolong dilihat kuasanya di mana kuatnya. Di customer knowledge kah, market knowledge kah, profit making kah, funding kah, proses. Kalau dia terlalu kuat, bisa sembilan, kebanyakan tidak ada yang paham. Bisa jadi gitu. Kalau nggak bisa juga jangan lupa semua satu ini langsung komplain, komplain bahas sampai ke sini. Nah, sehingga harus komplain. Mari kita lihat ke perusahaan. Nah, konsep kelihatannya komplit fiturnya di mana? Ini kok mulai dari bawah ke komplit. Model. Berapa hari itu? Ada orang tekniknya, orang prosesnya, funding, perbankingnya. Ini apa dari waktu strong. Jadi profit ini harus mulai dari berapa hari dibentuk seperti itu. Kekuatan kita harus berapa hari? Kita naik ke atas. Jadi kadang-kadang kita compete tuh di atas yang nggak tahu apa di bawah kita sedang temin. Karena kalau kita dengar bukan dulu kok namanya berisiknya lakukan sudah. Ya pernah tuh di Sulawesi, semua Sulawesi nggak ada yang mau jual Sulawesi. Ada apa ini? Ternyata, bos Sulawesi bilang, bilangnya laptop kalau jualan Excel, gue kasih produk termasuk terus gitu nih berhenti orang jualan Excel itu apa? Ini saya tinggal lokal aja kita komen-komen sama Pak Mon mana dulu sih Pak Mon Mon, gimana cara komunikasi kayak gitu? Nah di situ loh, kita servis enggak lho kan ya bro kita cek siapa yang lokal aja bro lokal aja karena mereka udah merasa ada CEO bisa ya ada gitu migrannya itu. Gak mau usah kekuatannya. Kalau yang komplit susah, bisa eksisi. Bisa di level direksi, komputernya, atau di level GM, atau CP, atau manager, atau di level paling bawah. Telkomsel direksinya ganti, tenang-tenang aja. Tidak masalah. Tempat lain direksi ganti, waduh, ibu-ibu kan. Karena apa? Mungkin komplitnya atas. Itu kekuatan Telkomsel saya lihat di situ. Mau ribut apapun, biar aja. Dan mau jalan. Berat bangun itu terus kan maksudnya komplitnya di level terbawah just the best sehingga sebenarnya perusahaan kayak aja ya ini harus komplit di levelnya terbawah dan terbawah jangan di direksinya sehingga strongnya di destination stick point utama disini. Nah untuk diri pribadi lebih bagus aja komplit sendiri kalau enggak ada dengan timnya sendiri yang tim apa? Kalau 10 orang, 10 orang gitu. Ini, itu hal sama sehingga perusahaannya akan sukses. Demikian dari
bagus, nah baru real life-nya. Terus pelan-pelan itu sehingga lama-lamanya datang. Terima kasih, mohon maaf atas salah. Selamat sore, selamat malam. Bagaimana Pak? Bapak dan Ibu? Foto dulu Pak. Oh Pak, foto dulu katanya. Foto Pak. Foto dulu ya Pak. Mari Bapak Ibu, foto dulu. Tutup ya.